adalah salah satu tindakan yang sangat begitu luar biasa menurut saya sebagai mahasiswa, karena ini salah satu perbuatan yang banyak masyarakat akui dan banyak masyarakat juga yang membutuhkan di luar sana. Jadi harapan saya kedepannya itu agar pemerintah bisa lebih memperhatikan masyarakat-masyarakat yang terdampak. Sebelum-sebelumnya kami juga sudah beberapa kali melakukan uji coba melakukan delivery atau pengiriman barang dengan menggunakan pesawat nir awak ini, dan akhirnya sampai kepada sekarang di mana yang memang fungsi-fungsi tersebut dapat memberikan nilai tambah yang lebih untuk penanggulangan COVID-19 ini. Jadi lebih ke itu sih, lebih merupakan panggilan, dan kemudian ada ruang untuk melakukan itu.